Lihat, bila sampai ke negeri akhirat, Allah Ta'ala berikan timbangan supaya Allah Ta'ala dapat menunjukkan selain daripada keadilannya kepada kita, Allah nak tunjukkan rahmat. Kenapa rahmat? Kerana bila timbang amalan, ya? Apabila kita menimbang amalan, amalan itu Allah Ta'ala akan jadikan, amalan yang baik itu Allah Ta'ala akan jadikan ia berganda. Allah Ta'ala kata, Al-hasanatu bi'ashri amsaliha. Kan? Setiap daripada, orang kata apa? Setiap daripada satu kebajikan yang dilakukan oleh manusia, akan diganda 10. Kita salat, solat tu gandaannya, pahalanya berganda. Tapi dosa yang kita buat, dia tak berganda. Satu dosa, satulah yang ditulis. Satu pahala akan diganda 10. Itu paling minima. Boleh pergi lebih lagi. Boleh pergi lebih lagi. Dan satu pahala yang kita buat, pahala tu berganda, dan dosa kecil yang dilakukan sebelum itu akan dipadam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ara'aitum law kana ala babi ahadikum nahrun jarun ghamrun fayaghtasilu minhu sab'a marrat khamsa marrat fahal yabqa min daranihi shay. Apa pandangan kamu kalau di depan pintu rumah kamu ni ada sungai yang deras mengalir dan dia mandi di situ 5 kali sehari, adakah akan lekat kotoran di badan dia? Para sahabat kata, tidak akan lekatlah ya Rasulullah, dah 5 kali mandi. Nabi kata, dzalika masalus salawatil khams. Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Itulah perumpamaan salat 5 waktu yang mana ia mengampunkan dosa. Dosa-dosa kecil. Ini ijtunibatil kaba'ir dalam hadis riwayat Muslim. Selagi mana dia meninggalkan dosa besar, dosa-dosa kecil yang dia buat, dosa kecil ni akan gugur dengan ibadat-ibadat yang dia lakukan. Kalau kita ambil wuduk sekalipun, dosa-dosa kecil akan gugur daripada anggota wuduk kita sehingga dosa itu gugur daripada celah-celah kuku kita. Allah nak menunjukkan rahmat. Jadi bila ditimbang amalan, kita akan nampak dosa yang ni bila kita buat, dia tak ganda. Pahala yang ni kita buat, Allah Ta'ala gandakan. Kita akan tambah bersyukur kepada Allah. Dan apabila satu orang ditimbang amalannya, bila timbang amalan berat belah baik, tuan-tuan, dia masuk mana? Dia masuk ke mana? Dia masuk ke syurga, tuan-tuan. Apa jadi dengan dosa dia? Allah Ta'ala ampun dosa dia. So kita bersyukur pada Allah. Ya Allah, rahmatnya engkau pada aku. Dosa-dosa yang aku buat yang masih kekal di atas timbangan, tapi oleh kerana dosa tu sikit dan dosa tu tidak menandingi pahala yang aku buat, engkau ampunkan dosa aku dan kau masukkan aku ke dalam syurga selama-lamanya. Kita akan rasa bersyukur. Sebab tu ditimbang tu. Tapi, kalau satu orang dia banyak dosa, timbang-timbang amalan dia, banyak dosa, dosa berat lagi pada pahala. Dia ada tauhid. Dia orang yang beriman. Dia masuk ke dalam neraka. Masuk sampai bila? Bukan masuk selama-lamanya. Yang masuk neraka selama-lamanya tak keluar-keluar ni orang kafir dia, tuan-tuan. Orang yang ada iman dalam jiwa, walaupun sebesar biji sawi, dia akan keluar daripada neraka setelah dosanya tamat. Dia masuk ke dalam neraka, cuci dosa dia dengan tempoh yang Allah Ta'ala kehendaki, sesuai dengan dosa yang dia lakukan, lepas tu dia akan masuk ke dalam syurga. Dengan pahala dia yang lebih sedikit daripada dosa yang dia buat, dia masuk juga ke dalam syurga. Dia masuk dalam syurga selama mana? Selama-lamanya. Bukankah tadi pahala dia sikit? Ya. Patutnya dia masuk syurga pendek lagi daripada dia masuk neraka sebab dia bukan pahala lagi sikit daripada dosa. Dah. Dia masuk syurga, masuk selama-lamanya. Macam mana boleh jadi macam tu, Ustaz? Allah Azza wa Jal maha rahmat kepada hambanya. Allah bersifat rahmat kepada hambanya yang mukmin dengan pahala yang sikit. Walaupun sikit, tetapi dia masuk syurga selama-lamanya setelah dia diazab. Dan ada manusia yang Allah Ta'ala ampunkan walaupun dosanya lebih banyak dengan kehendak Allah.
seperti mana yang disebut oleh Nabi dalam hadisul bitaqah. Allah Ta'ala nak untuk ampunkan dia. Dalam hadis Ubadah bin Samit pun ada diceritakan, mungkin akan ditimbang amalan berat belah jahat, tapi ada amalan-amalan yang menyebabkan dia diampunkan. Allah Ta'ala ampunkan dia, masukkan dia ke dalam syurga terus. Dia akan rasa bersyukur, walaupun dosa aku banyak, tapi Allah Ta'ala ampunkan aku. Kemuliaan yang ada di sisi Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini semua ya adalah hikmah. Bukan untuk Allah Ta'ala tahu atau tidak, kerana Allah Ta'ala maha tahu. Timbangan bukan untuk Allah tahu, seolah-olah macam Allah Ta'ala tak tahu pula lepas timbang. Tidak. Na'udzubillah untuk kita berkata demikian. Tetapi timbangan amal, perhitungan amal di padang mahsyar adalah, perhitungan di padang mahsyar adalah untuk kita merasa keadilan Allah, untuk kita merasa rahmatnya Allah terhadap makhluk. Keadilan dan rahmat. Sama juga, bila kita masuk syurga selama-lamanya, kita nampak amalan kita ditimbang. Amalan aku yang ni banyak ni je amalan. Tapi masuk syurga selama-lamanya. Masuk syurga selama-lamanya. Ibadat kita terhad.